pupuk kelapa sawit dengan supernova granul 4 sak. Supernasanya 3 kg. Powernya 3 kg. Kemudian NPK-nya 150 kg. KCL-nya 50 kg. Untuk 150 pokok. Ini sawit kita. Ya, kelamaan di apa? Supernya kelamaan di gudang. Mas, pokoknya dicampur aja. Campur dulu dua bahan ini supaya bisa rata. Baru nanti campur power, kemudian baru pakai pupuk makronya. Sehingga kerataannya lebih bagus. Supernasai karena kandungan nitrogennya banyak, jadi kayak ngempel. Di awal-awal mbak, karena itu kering. Selanjutnya kita campur dengan NPK. PK sudah 6 bulan lebih ini. Sawit ini dipupuk 6 bulan sekali karena sempat nggak yakin sawitnya, nggak jelas bibitnya. Ternyata setelah dicek buahnya bagus-bagus, jadi kita push lagi dengan pupuk. KCL-nya kita tinggikan kadar kaliumnya. Orang cangkul kok, Paman. Soal tangan. Ini harus segera diaplikasikan, kawan-kawan. Kalau tidak nanti lengket.
Mau nitrogennya nyengak. Loh, lumayan jadi godi menah. Loh, ini. Hah? Di. Ya, wah, berarti ada harapan. Punya sawit gak pedi, gak diurusin. Sekarang kita pompa dia dengan pupuk NASA. Ini sudah 5 tahun loh padahal. Kita lihat nanti setahun kemudian. Demikian kawan-kawan, ini kalau panen baru sedikit, antara setengah sampai satu ton. Insya Allah nanti setahun ke depan panennya lebih banyak. Karena tidak mau pupuk rutin, sekarang kita pupuk. Ini bekas dolomit, banyak buah, tidak jadi, tapi sudah pernah kita dicoba dengan pemupukan yang disiplin.